Teman-teman, ini batas materialnya. Ini batasnya ini. Nah, ini batas ini. Itu. Kalau yang ini bukan. Ini juga bukan. Ini juga bukan ini. Bukan material ini ya. Ini tidak ada hasilnya ini. Ini lapisan material ini yang bisa diambil cuma ini sama ini. Jadi tidak semuanya material emas itu bisa diambil. Ada juga yang tidak bisa diambil. Ada juga yang material tapi tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Oke teman-teman, hari ini kita lanjut lagi kerja di dalam lubang lagi. Kita lanjut video yang part 1 ya. Oke teman-teman, hari ini saya masih berada di tempat biasa ya teman-teman. Wow, alhamdulillah teman-teman, materialnya belum membesar. Ini materialnya. Alhamdulillah ya teman-teman. Halo teman-teman, kalau teman-teman suka video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke. Halo teman-teman, ini salah satu material. Ini yang saya pegang ini salah satu material ya teman-teman. Teman-teman, ini batas materialnya. Ini batasnya ini. Nah, ini batas ini. Itu. Kalau yang ini bukan. Ini juga bukan. Ini juga bukan ini. Bukan material ini ya. Ini tidak ada hasilnya ini.
ini lapisan material ini yang bisa diambil cuman ini sama ini. Jadi tidak semuanya material emas itu bisa diambil. Ada juga yang tidak bisa diambil. Ada juga yang material tapi tidak ada hasilnya, tidak ada hasil. Jadi tidak bisa diambil. Tidak semuanya material itu ada hasilnya. Beginilah teman-teman dalam lubang, suasana dalam lubang seperti ini. Ini teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut lagi kerja. Kita ambil material lagi. Oke, ikutin terus ya teman-teman. Halo teman-teman, yang saya ambil ini juga material ya, yang saya pukul menggunakan hammer ini material juga. Oke teman-teman, ikutin terus. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Nanti kita lanjut di video selanjutnya. Oke teman-teman, kalau suka video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke teman-teman, nanti kita lanjut di part 3. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.